Geng, di tahun 2010 silam, untuk pertama kalinya, Xiaomi memperkenalkan MIUI berbasis sistem operasi Android. Setahun kemudian, di 2011, mereka merilis smartphone pertamanya, Xiaomi Mi 1. Perlahan, nama Xiaomi terus melesat, geng, apalagi sejak rilisnya seri Redmi. Xiaomi terus-menerus konsisten dalam merilis smartphone yang dibekali spesifikasi mewah dengan harga murah. Kalian tentu penasaran kan, geng? Mengapa harga produk smartphone Xiaomi bisa murah? Kira-kira apa aja ya alasannya? Salah satunya lantaran minim promosi. Coba inget-inget deh. Terakhir kali kalian ngelihat iklan Xiaomi di media, baik cetak maupun elektronik, yakin deh pasti kalian gak pernah kan lihat iklannya. Nah, lantaran gak pernah ngeluarin biaya khusus iklan, gak heran jika pengeluaran Xiaomi lebih sedikit dibanding kompetitornya. Karena alasan ini juga, Xiaomi mampu menekan harga jual produk. Udah gitu, coba perhatikan deh geng, kenapa ya smartphone Xiaomi yang dibekali chipset Snapdragon yang notabene sama dengan smartphone lainnya bisa punya harga lebih murah? Ini lantaran terjalinnya kerjasama strategis antara Xiaomi dan Qualcomm. Kerjasama yang memungkinkan Xiaomi mendapatkan harga prosesor yang jauh lebih murah. Kabarnya, Xiaomi bakal membuat chipset sendiri alias terpisah dari Qualcomm dan MediaTek. Terbukti, belum lama ini Xiaomi umumkan Surge S1, in-house chipset untuk produk sendiri yang bakalan bekerja sama dengan Pinecone dan head-to-head dengan MediaTek dan Qualcomm. Namun, bukan berarti kerjasama Qualcomm dan Xiaomi berhenti loh ya. Yap, demi bisa menjual smartphone dengan harga murah. Metode satu ini juga dinilai efektif nih geng, untuk menekan biaya pemeliharaan dan juga gudang penyimpanan. Lewat flash sale, semua produk yang dibuat nggak akan menumpuk, sehingga nggak ada ceritanya tuh ada produk yang nggak kejual. Tapi ikutan flash sale juga untung-untungan loh. Kalian perlu melakukan upaya ekstra biar berhasil dan nggak kehabisan stok geng. Berbeda dengan Apple yang menjual produk dengan harga mahal karena basisnya keuntungan, Xiaomi justru menargetkan market share. Maka nggak heran jika Xiaomi menjual produknya dengan harga murah asalkan market share-nya makin besar. Demi mencapai tujuan penjualan produknya, Xiaomi mampu membaca pasar dengan baik, geng. Terbukti, Xiaomi terus menggempur dan memanjakan negara yang menjadi peminatnya seperti Indonesia. Lantaran tak ingin kehilangan manisnya pasar smartphone Indonesia, Xiaomi malah membuat pabrik di sini. Maka hadirlah produk smartphone Xiaomi murah buatan Indonesia, Redmi 4A. Itu dia geng, 5 alasan mengapa harga produk Xiaomi bisa murah. Gak cuma smartphone aja loh ya, Xiaomi juga sukses merilis action cam hingga notebook murah. Lantas yang mana yang jadi pilihan kalian? Tuliskan pada kolom komentar di bawah dan saksikan video jalan tikus lainnya. Bring it back.